Okey, kat sini saya nak ajar cara nak adjust mata. Okey, kalau ikutkan kat sini, okey, kalau kita nak lagi baik, maksudnya nak lagi halus, okey, kita ambil satu spanner ni. Dekat atas ni ada nut, okey. Nut ni kalau kita ambil nut, contoh nut ni kan, kita pusing sekali. Satu kali. Okey. Yang dia ada tiga nut semuanya. Ambil ni yang sama juga dari daripada tepi, pusing sekali. Di belakang ni pun ada juga satu. Daripada tepi, pusing sekali. Dia tak boleh. Dilarang sama sekali pusing macam ni. Pusing, pusing, pusing. Dia dah tak boleh sebab kita nak bagi dia mata dalam ni dia sama. So, kalau kita nak pusing ke kanan. Okey, kalau tengok ke sini. Nak dapat lagi baik, kena pusing ke kanan. Okey, kalau kanan pusing sekali. Sini pusing sekali. Sini pun pusing sekali. Dia tak boleh pusing banyak kali. Itu cara nak bagi halus lagi lah. Tiba-tiba kita tengok kan. Tiba-tiba dia tak halus kan. Nak pergi halus macam tu. Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, ini mesin cili Taiwan, made in Taiwan. Okey. Mesin cili. Okey. So, pertama sekali, okey, kalau kita tengok kat sini ni dia punya saya ni nak pasang tiang dia. Okey, T dia. Okey, ni T dia. Okey, ni T dia, pasang T ni. Okey, pasang T. Lepas tu pasang tong. Okey, tong dia. Okey, pasang tong kat sini lah. Okey. Contoh. Okey, so ini dia punya tempat corong air dia. Okey, pasang dia kat sini. Okey, ni pasang corong dia. Okey, lepas pasang corong, siap semua ni, pasang kaki dia. Ni kaki dia. Kaki kena pasang. Okey, kaki pasang, kiri kanan kena pasang. And then siap untuk pasang. Okey.